berjumpa lagi bersama saya Rita di vlog Keluarga Daya. Salam sapa dari saya, Adil Kataino Baturamin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus Arus Arus. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya akan memperkenalkan buah khas Kalimantan dan di hutan Kalimantan. Ini rambutan Kalimantan teman-teman, yang ada di hutan Kalimantan. Rambutannya beda ya dengan rambutan seperti biasanya. Ini tumbuhnya di hutan Kalimantan teman-teman. Dan ini buah pantingan dalam bahasa kami, buah daya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya teman-teman. Ini tumbuh juga di hutan Kalimantan teman-teman. Dan ini salak hutan teman-teman. Buahnya seperti asam paya, rasanya pun sama seperti asam paya. Tapi ini kalau sudah masak dia terasa manis, sedikit asam juga sih, tapi enak teman-teman. Ini ya bentuknya. Oke, kita akan cek rasanya. Ikutin terus video saya ya. Kita akan cek rasanya teman-teman. Nah ini dia buah pantingan. Dia ini banyak jenisnya teman-teman. Dalamnya juga ada warna oranye dan ini warna putih. Yang warna oranye namanya bahasa kami buah tampi teman-teman. Kita cek dalamnya ya. Nah ini kemarin saya beli ini satu ikat seperti ini 5.000. Di kampung kami ini sebenarnya tidak ada harga, cuma saya belum sempat pulang kampung teman-teman. Oke, kita buka. Nah isi dalamnya seperti ini ya, berwarna putih, kulitnya tebal ya. Kita cek rasa. Rasanya manis ya teman-teman, sangat enak. Jika teman-teman yang mau di luar Kalimantan, boleh datang di Kalimantan untuk icip-icip buah Kalimantan. Ini khas dari hutan Kalimantan ya teman-teman. Oke, ini buah salak hutan teman-teman dan juga khas Kalimantan. Rasanya sama persis dengan buah asam paya teman-teman. Kulitnya juga persis, cuman ini bentuknya agak lonjong. Dan bijinya juga berwarna hitam, sama seperti salak yang ada dijual di pasar-pasar teman-teman. Kita cek rasa. Ini kalau sudah masak, ini manis sekali teman-teman. Kalau dia belum masak, rasanya masam. Ini dia bentuknya ya, bijinya. Dan tadaaa, ini buah rambutan Kalimantan yang ada di hutan Kalimantan teman-teman. Ini sudah berubah warna ya teman-teman, sayang sekali karena tadi malam saya lupa buka dari kantong ya teman-teman, jadi berwarna hitam, tapi dalamnya masih tetap cantik bagus. Nah ini dia bentuknya. Bentuknya sama persis seperti rambutan ya teman-teman. Kita cek rasa. Ini dalamnya teman-teman rambutan, tapi dalamnya kecil. Manis, enak, sama dengan rambutan. Dan bijinya juga kecil. Boleh dong bagi teman-teman yang berada di Kalimantan, kalau lagi main di Kalimantan, ini musim buah ya teman-teman, cuman berbuah pada saat musimnya. Enak sekali. Dan ini dia buah dari Kalimantan ya. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa untuk terus ikutin video saya, untuk pencet tombol like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke. Okay.